Apakah hukum penjawat awam melakukan urus niaga lain, kerja-kerja lain dalam waktu bekerja? Dia kerja jabat, jadi kani. Tapi belang-belang kerja daripada pukul 10, 9 nak balik pukul 5 sekarang, dia ada telefon kawan. Kawan dia ada order kek. Faham lagi? Kerana dia buat kek kat rumah malam-malam. Jadi bolehkah masa itu digunakan untuk perkara-perkara peribadi seperti urus niaganya sendiri? Jawabnya, semuanya terpulang kepada uruf. Jika mana jika dia tidak memudarat atau meninggalkan kerja. Kalau jenis yang mesti bekerja, tidak boleh tinggal tu tak boleh. Contohnya, dia mesti jaga benda tu, satu alat, daripada pukul 10 sampai pukul 12. Dia tak boleh miss, tak boleh keluar, kena tengok. Maka tak boleh buat benda lain. Tak boleh buat. Ada berlaku iaitu di kilang. Kilang buat kereta. Bukan kereta, buat bonet kereta tu. Kalau kita buka bonet depan, atas tu comel. Belah luar, dalam tu berlubang-lubang-lubang. Lekok-lekok. Tulang belah bawah. Faham? Tulang tu asal besi sekeping. Dia buat dalam acuan, lekung. Jadi dia lekung gitu. Dia ada lubang-lubang ni. Jadi, mesin ni dijaga oleh orang yang tukang jaga. Supaya tidak ada orang sabotah, mari tutup, mari buka dan sebagainya. Dia seorang dan dia tak boleh keluar. Dia pergi keluar, pergi tandas dan dia tidak pesan kepada orang untuk jaga. Faham tak pergi? Jadi kebetulan mesin itu rosak. Faham tak pergi? Dia masuk besi, mung-cing. Besi sebesar meja tu, dia akan jadi gelembung-gelembung mengikut betuk bonet kereta. Dan dia ada lubang. Sedangkan pada masa itu, mesin itu sedang ditutup dan pencuci mesin sedang masuk di dalam lubang tu untuk tengok masalah. Jadi digi tinggal. Bila digi tinggal, masuk orang seorang yang lain. Sebab apa pergi tutup ni? Ni pergi buka. Orang ada dalam, kong. Jadi sos tomato orang tu. Jadi sos tomato. Nampak? Ini masalah. Contoh, kalau gitu haram dia tinggal. Tapi kalau kerja yang maknanya 9 pagi sampai pukul 12 tengah untuk rehat. Baik, kita buat lagi kerja kita. Kita buat dah, kerana kerja tadi pukul 8.30. Pukul 9.30 tadi, kita kena buat, selesai belaka dah. Dan pukul 10 ni tak ada kerja dah. Bila tidak ada kerja dah, boleh atau tidak, dia menerima panggilan telefon yang tepuh kek 2 butir nak pagi esok. Bang, itu urusan peribadi. Jawabnya, ada tak larangan bertulis? Kalau ada larangan bertulis, tak boleh kok. Kerana dia telah dibayar mengikut masa. Larangan bertulis ni ada dua. Tidak dibenarkan menguruskan sebarang hal peribadi dari pukul 9 sampai 12.30. Tak boleh. Kerana dia dibayar. Itu larangan bertulis. Atau ada tak suruhan bertulis? Jika yang sudah bekerja di sini, buatlah apa saja termasuk kerja rumah. Aku tak perlu libur. Itu tak ada juga. Faham lagi? Bila tidak ada larang, tidak ada suruh, yarji'u ilal urfi, kembali pada uruf. Pada kebiasaannya, adakah memudaratkan kalau dia menerima panggilan seminit dua daripada orang rumah dia? Tidak, maka hukumnya harus. Faham lagi? Adapun dia menggunakan sebagian besar masa untuk berniaga, itu dilarang insya-Allah. Tengok-tengok keadaan. Faham lagi? Macam kerja ginilah, kita kerja toke kita kopi, awak kita seorang tukang basuh gelas. Contoh, duduk dapur basuh gelas, apa basuh pinggang orang makan kan. Kita lah marah tak dia kalau bini dia telefon dia cakap kejap. Marah tak? Doa pasal sekejap. Tapi pada kedai tadi dah basuh sutir lagi. Faham? kena faham lagi. Hak mana hak boleh, hak mana yang melampau batas. Faham? Soalan seterusnya.